Eh? Saya orang baik, saya lagi tak baik. Eh? Jadi kena pergi lepas. Siapa lagi? Apa tanda dia? Orang yang apabila maksiat duduk dalam diri dia, dia sibuk dengan urusan dunia sehingga ia meninggalkan urusan akhirat sedikit demi sedikit. Ni dunia dalam diri dia. Dia rasa duit tu segala-galanya. Percayalah, dunia ni bukan segala-gala untuk kita. Saya dalam mana-mana kuliah pun kadang-kadang saya bercakap, dulu kita ingat duit ni segala-gala, dunia ni segala-gala. Rupa kita silap. Yang nak buat kita resah dunia, yang nak buat kita gelisah duit lah. Orang bergaduh pasal duit, orang resah pasal duit, orang bergaduh sebab makhluk, orang resah sebab makhluk. Siapa yang tak resahkan kita? Tak pernah resahkan langsung, tak langsung tak pernah resah kita. Siapa dia? Siapa dia? Saja nak main tanya ni. Tak gila Lena, tak tanya. Siapa dia? Ai tak pernah resahkan kita, tak pernah gelisahkan kita. Siapa dia? Allah. Ala bidzikrillah tatma'innal qulub. Bila kita ingat Allah, hati kita tenang. Jadi pi kat tempat yang tenang, bersama dengan yang tenang, tenang kehidupan kita. Usaha pergi ke arah yang tenang, masa yang tenang, tempat yang tenang. Bila kita dalam dunia, kita mula jinak-jinak dengan yang tenang, besok di sana kita akan berada dalam tempat yang tenang. Tapi dalam dunia lagi kita tak mau dengan yang tenang. Kita nak tenang ke mana sana? Dalam dunia lagi kita sibuk dengan yang gelisahkan kita. Di sana kita gelisah. Ini Allah sebut dalam Quran ni, bukan saya kata saja-saja. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dhikrillah faman yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang beriman, jangan kamu dicelakakan oleh harta kamu dan anak pinak kamu dari ingat Allah. Sebab anak pinak ni pun Allah bagi, harta pun Allah bawa pergi ingat Allah. Ustaz Rizam suruh kita buang dunia ke? Bukan. Jangan bagi benda tu buat kita ghalid. Ghalid, ghalid, ghalid sehingga masa kita berjalan, umur kita berjalan dalam keadaan yang sia-sia. Ni nak masuk Rejab, tak lama puasa, rasa macam baru ya puasa, betul tak? Lah ni rasa macam tak cukup masa.